Wah, lampu antik di kawasan kayu tangan heritage sudah menyala nawa. Lampu dengan hiasan khas Malangan, seperti singa dan tugu malang, semakin indah jika lampu sudah menyala. Kawasan kayu tangan heritage pun menjadi spot foto baru di kota Malang di malam hari. Lampu yang berjajar dan kursi menjadi komposisi yang pas jika nawa ingin berfoto di kawasan tersebut. Tapi, masih belum semua titik lampu yang bisa menyala. Di beberapa titik masih mati, sebab masih dalam masa uji coba. Pemerintah Kota Malang pun akan terus mempercantik kawasan heritage kayu tangan sebagai landmark baru di Kota Malang. Nantinya, kabel-kabel yang semrawut akan ditanam di bawah tanah. Selain itu, parkir mobil vertikal juga akan disiapkan di dekat kawasan Splendid. Semakin asyik deh kayu tangan. Coba yuk jalan-jalan malam di kayu tangan. Menikmati indahnya bangunan tua di Kota Malang di malam hari. Muhammad Firman, New Malang Post, melaporkan.